Sahabat, ada banyak perbedaan budaya di negeri ini. Tidak mudah mengatasi perbedaan budaya. Berikut tips mengatasi perbedaan budaya dalam perspektif komunikasi antar budaya. Kita harus menghargai martabat orang lain dan terbuka dalam menghadapi kritik. Dalam komunikasi antar budaya, sebaiknya kita tidak perlu cepat sakit hati terhadap siapapun ataupun di mana saja. Hati-hati membicarakan suatu hal yang sensitif, misalnya masalah keuangan, kekayaan, material, dan lain-lain. Bekerja sesuai dengan kemampuan Anda. Bekerja dengan inisiatif. Jadikan diri Anda sebagai seorang pengamat yang baik. Berani menanggung risiko tertentu terhadap privasi. Jangan menganjurkan atau membicarakan persoalan politik dengan seseorang yang memiliki kebudayaan lain. Dan yang terakhir, akulah peran wanita dalam kebudayaan lain.